Budaya, adik-adik semuanya, selamat siang. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada siang hari ini, kita akan mengenakan dhamma kelas yang akan dipimpin oleh Upasika Wimala Dewa Gotama. Saya akan menceritakan sedikit profil dari narasumber ini. Narasumber kita pada siang hari ini bernama Heri Gunawan Eskom. Tempat dan tanggal lahir di Medan 30 September 1992. Dengan pengalaman organisasi yang pertama, Ketua Persaudaraan Muda-Mudi Awalokiteswara Tebing Tinggi periode 31. Yang kedua, Ketua Pembina Persaudaraan Muda-Mudi Wihara Awalokiteswara Tebing Tinggi dari tahun 2013 sampai sekarang. Dan yang ketiga, Ketua Lembaga Administrasi PCMBI Kota Tebing Tinggi. Dan yang kita tahu, Tebing Tinggi adalah penghasil muda-mudi dengan bibit unggul di Sumatera Utara. Baik, dengan Upasika Wimala Dewa Gotama, bisa terhubung, Pak? Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Yang lain bisa dengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, baik. Silakan dimulai, Pak. Terima kasih atas perkenalan yang diberi sampaikan oleh Saudari Tania dalam biografi saya. Sebelumnya, terimalah salam budis dari saya. Namo Sang Hyang Adibudaya, namo budaya semua. Budaya, Komo. Sesuai yang adik-adik lihat di brosur ya, hari ini saya akan sedikit membawakan topik tentang meneladani kehidupan Sang Buddha. Nah, sebelum kita menelusuri topik ini, ya, yang saya ingin sedikit sampaikan, kira-kira kita tahukah apa pengertian Buddha itu sebenarnya? Nah, banyak sekali pengalaman yang kita dengar ya. Saya terutama, saya juga pernah mengajar di SMA, ya, menggantikan guru. Saya bertanya kepada murid-murid SMA, yang udah tingkat SMA nih ya, sekolah menengah atas. Apa Buddha? Kenapa kalian beragama Buddha? Banyak yang saya terkejut, mereka tidak tahu Buddha itu apa. Yang mereka tahu hanya, saya mengikuti agama Buddha ya karena saya AKTP orang tua saya, loh saya itu agama Buddha. Karena nenek moyang saya beragama Buddha. Tapi ketika ditanya Buddha itu apa, mereka tidak tahu. Sangat mirip sekali, apalagi generasi di zaman milenial sama sekarang ini. Nah, next slide ya. Slide berikutnya. Nah, pengertian Buddha ya, kalau menurut Wikipedia bisa kita lihat di slide tadi ya, sebelumnya. Oke, ya. Buddha berasal dari bahasa Sanskerta ya, yang berarti kata sadar. Ya, menurut kata dari Sanskerta itu adalah sadar. Tapi sekarang ini yang kita tahu itu sadar itu bagaimana? Ya, kalau sekarang kita ngomong, kita sadar atau tidak? Ketika kita berpikir, kita sadar atau tidak? Ketika kita berucap, kita sadar atau tidak? Ketika kita berbuat, kita sadar atau tidak? Yang miripnya kadang, sekarang, kita tidak sadar apa yang kita lakukan. Bahkan mungkin di sini, kita mendengarkan saya berkuak-kuak ini pun kadang pun kita bisa pikiran kemana-mana. Nah, oleh karena itu kata Buddha ini juga perlu kita cermati, yang sadar, yang terserahkan, ya. Seperti kalau kita manusia, ya, kita kadang kesadaran kita pun kadang tak mau. Contoh paling simpel ya, ketika kita masuk ke wihara, contoh ya, pernah nggak kita lihat sendal kita kau mana tadi? Atau paling tidak contoh yang paling simpel, kalau seperti saya yang pakai kacamata ini, kadang pun saya bisa lupa taruh kacamata saya kemana. Nah, itu menunjukkan manusia untuk sadar sekali itu sangatlah sedikit. Sulit sekali untuk menambahkan kesadaran. Makanya gelar Buddha ini sangat dibilang itu sangat istimewa, sangat susah untuk didapatkan. Apalagi di zaman seperti sekarang ini. Ya, next. Ya, nah istilah Buddha berasal dari bahasa Sanskerta ya tadi sudah ya, Sanskerta next lagi. Nah, sedangkan dalam Buddha Nusati yang kita tadi ada sempat baca ya, kalau nggak salah. Nah, ada perenungan sifat agung Buddha, 9 perenungan agung. Yang pertama itu adalah arahat. Nah, arahat ya, salah satu tingkat suci dari kesucian, yaitu arahat paling tinggi.
Ya, yang pertama itu seperti kita tahu itu ada Sotapanna, ada Anagami, ada Sakadami, ya, baru terakhir Arahat. Nah, itu adalah tingkat kesucian tingginya, tidak ada lagi kelahiran berikutnya. Berikutnya adalah sama Sambuddho yang tercerahkan sempurna, tidak ada lagi belenggu dosa, loba dan moha. Ya, menembus kesucian mulia. Yang ketiga, Wijacarana Sampanno, ya. Sempurna pengetahuan dan tindak tanduknya, ya, tindakannya tidak ada yang salah lagi, tidak ada yang kurang lagi dari semua perbuatannya. Sugato, sempurna menempuh jalan. Lanjut. Ya, Lokawiyu, pengenal segenap alam, ya. Dari alam 31 alam kehidupan, dia mengenal seluruh di alam-alam tersebut, ya. Baik itu para dewa, manusia dan alam rendah dan sebagainya. Anuttara Purisa Dhamma Sarati, pembimbing manusia yang tiada taranya, ya. Dia sanggup membedakan, bersanggup membimbing manusia dari kelas kasta apapun, ya, mau rendah, mau tinggi, mau itu raja, mau itu pun para budak dan maupun itu wanita, anak kecil dan sebagainya. Ya, lanjut. Sata dewa manusana, guru para dewa dan manusia. Dan para dewa pun juga mengatakan Buddha itu adalah guru mereka. Nah, yang berikutnya adalah Buddha yang tercerahkan, yang telah sadar. Nah, yang telah sadar, nah itulah yang kita sangat susah untuk mendapatkan di masa sekarang ini. Ya. Yang terakhir adalah Bhagavati yang terberkahi, yang sangat tercurahkan berkahnya, yang luar biasa berkahnya. Nah, itu adalah 9 sifat luhur yang perlu kita renungkan setiap kali. Dan sifat luhur ini juga salah satu dari Anapanasati objek 40 meditasi, ya. Ini juga sering kita renungkan sifat luhur Buddha yang pernah kita. Supaya kenapa dalam sifat luhur ini kita renungkan? Kita mengerti pengertian Buddha itu apa? Buddha itu siapa? Nah, mengapa dia diagungkan? Mengapa dia bisa diteladani untuk kita? Nah, itu tadi untuk awal untuk kita mengerti bersama, ya. Oke, next kita masuk ke riwayat Buddha. Lanjut. Nah, biografi Buddha. Nah, kita tahu sebelum menjadi Buddha Gautama di kehidupan di masa sekarang, Buddha Gautama di kehidupan lampaunya pernah menjadi seorang petapa. Mungkin sekilas saya jelaskan, ya. Mungkin di pelajaran sekolah pun sudah ada dijelaskan tentang petapa Sumada. Di kehidupan lampau Buddha Gautama ada seorang anak, ya, yang anak raja terutama, yang sangat luar biasa, termasyhur bijaksana dan sebagainya. Ketika orang tuanya sudah tidak ada, beliau merasa hidup itu tidak kekal. Beliau merasa itu semuanya adalah hampa. Sehingga dia menyumbangkan semua harta kerajaannya untuk rakyatnya dan memilih hidup menjadi seorang petapa. Suatu ketika beliau mendengarkan kabar bahwasanya ada rombongan Buddha di masa Buddha Dipantara, itu masih Buddha Dipantara, ya, sebagai seorang sama-sama Buddha. Beliau seperti itu terkesima, begitu semangat riangnya bertemu dengan Buddha, ingin melayani. Ketika itu sedang pembangunan jalan ini. Nah, ketika Buddha Dipantara akan lewat, rupanya ada lubang jalan yang masih ditutupi lumpur yang belum bisa dibersihkan, belum sempat dibersihkan. Sehingga kalau dia berpikir kalau Buddha melewati lubang ini, maka kakinya akan kotor. Tanpa berpikir panjang, dia mengorbankan tubuhnya untuk menutupi lubang tersebut. Nah, di samping itu ada seorang gadis penjual bunga teratai. Melihat petapa Sumeda ini begitu gigihnya, begitu percayanya dengan Buddha, begitu riangnya bertemu dengan Buddha, dia juga ikut bersemangat. Dia juga memberikan 5 kuritung teratai dari yang dia jual kepada Sumeda dari persembahan kepada Buddha Dipantara. Ketika Buddha Dipantara hendak lewat, dia melihat petapa Sumeda. Ya, petapa Sumeda ketika melihat Buddha Dipantara, dia timbul niat bodhicittanya. Semoga kelak saya juga bisa seperti Buddha Dipantara. Saya ingin seperti beliau. Ketika Buddha Dipantara melihat petapa Sumeda, dia melihat di masa depannya. Semoga niat dan cita-cita Anda tercapai.
menjadi seorang Buddha. Dan memang diramalkan oleh Buddha tersebut benar ternyata Petapa Sumedha akan menjadi Buddha ke-28, yaitu Buddha Gautama di masa sekarang. Ya. Oke, okay, next. Nah, setelah Petapa Sumedha mendengar hal itu dari Buddha di Pantara, beliau giat melatih. Melatih apa? 10 kebajikan luhur atau dasa paramita. Di seluruh kehidupannya setelah kehidupan itu, dia terus melatih dari dana, sila, wiria, dan sebagainya. Semua dia latih. Ya. Baik, ini ada sebuah video, ya, riwayat hidup Buddha. Sekilas coba kita lihat perjalanan Buddha ketika dari dia lahir sampai dia parinibbana. Mungkin bisa kita lihat, mohon diputar saudara tanya tentang video riwayat Buddha yang saya share. Udah, Ci.人间的佛陀赤着一双脚，行走在恒河的两岸。这一走就是49年，他带领着我们学习解脱的方法，指引我们暗夜里的光明大道。 佛陀未出家之前名叫悉达多，是释迦族的太子。他刚诞生不久就被相师预言，长大后将是统一全天下的转轮圣王。作为释迦族未来的希望，悉达多在王宫的生活极其从容、贤乐、悠悠、柔软。 但是，为了求得自由解脱的大道，救度众生，超过生死的大海，悉达多骑着白马离开了王宫，来到雪山下的森林修行。6年的星辰风雨。 悉达多历尽了种种苦行，最终了悟要依循中道修行。修行就像弹琴，要不松不紧；弦太紧则断，太松则弹不出声音。纵欲享乐或极端苦行，都是一种执着。安于中道， 才能达到身心的解脱。悉达多端坐在菩提树下修行，独自面对重重来袭的烦恼魔群。大地可以为我作证。 此刻，悉达多的内心没有一丝毫的散乱，达到清净无染的境地，他自觉开悟成佛。奇哉奇哉，众生皆有如来佛性，只因尘劳而不得见。 我没有骄傲的心，我不是明文的奴隶，更不是一切利养的使役。我是为了留步正法，救济沉溺在苦海中的众生而来的。大王，您是国王，应该爱民如您的爱子一样，不要压制人民。生命是平等的，没有什么比生命更尊贵。 无论贫富贵贱，每个人的内心
都能散发光明。佛陀，请放开我，我很脏。尼提，人不可以看清自己，我们不因出生而尊贵，而是因行为而尊贵。你清除人们家里的污秽，我清除人们内心的不净。尼提，你和我是一样的。起来吧。罗侯罗，这盆里的水可以喝吗？啊，不可以。你就像这水一样，本来是清净的，可是你常常撒谎，就像清净的水有着垢秽，谁也不会珍惜你。阿那律，你看不见，我来帮你缝吧。我不曾想过弟子是我的，众生是我的，我只不过是僧团的一份子。空降下品为僧。什么要坐在这棵枯树下被太阳曝晒？请到树荫下去吧。青竹的树荫比世间来得清凉。大王，你感受不到吗？自我证得正觉以来，以八正道，正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定，教化众生。我说法度众，不曾觉得辛苦。佛陀降生在王宫，青年时出家，历经苦行，在菩提树下成道。80岁这一天，在梭罗双树间涅槃。我要度的众生皆已度尽，还未度的众生皆已中了得度的因缘。你们要以戒为师，随顺我的教法修学，就是佛陀永远在人间。
baik, terima kasih si saudari tadi. Ya, baik. Ya, adik-adik selama sudah kita lihat ya video singkat tentang perjalanan hidup Buddha dari dia lahir sampai dia parinibbana. Ya. Dari dia lahir sampai dia parinibbana, usia Buddha Gautama di Kalpa ini adalah 80 tahun. Ya kan? 45 tahun dia mengajarkan dharma, ya. Yang 6 tahun dia juga bertapa dengan keras untuk mencari jalan mulia, ya. Nah, dari beliau lahir, terlahir di Kusatya, keluarga Gautama, seorang pangeran, anak satu-satunya Raja Suddhodana dengan Ratu Mahamaya. Kedudukannya begitu bagus, begitu mewah sebagai seorang pangeran, penerus raja, dan diramakan menjadi seorang pemimpin dunia. Tapi ketika beliau melihat penderitaan makhluk, tidak bisa melepas dari duka, lahir tua, sakit, dan mati. Tergerak batinnya, tergerak oleh sifat welasasinya, sehingga dia meninggalkan kerajaannya demi mencari obat untuk kebahagiaan makhluk. Begitu mulianya sifat Pangeran Siddhartha yang dia telah pupuk dari kehidupan lampau. Dia bertapa 6 tahun di Uruwela dengan keras. Dia bertekad di bawah pohon Bodhi menjadi seorang Buddha demi kebahagiaan makhluk hidup. Ditemukannya jalan tengah berunsur 8, 4 kesenyataan mulia. Untuk apa? Semata-mata untuk kebahagiaan semua makhluk. Bukan untuk diri dia sendiri. Nah, itu sifat teladan yang Buddha sangat luar biasa diberikan kepada kita. Nah, setelah pencerahan sempurna, dia tidak lepas. Dia tetap mengajarkan selama 45 tahun. Dia tidak memandang itu raja, tidak memandang itu kaum duafa, ya, kaum miskin. Dia tetap memberikan dharmanya. Dia melihat kondisi batinnya bahwa dia siap. Buktinya apa? Banyak dari kaum raja, ya, seperti pangeran-pangeran kerajaan, Nanda, Rahula putranya sendiri dan sebagainya. Dia bimbing dari golongan rendah, Sunita, ya, Anggulimala seorang penjahat. Banyak dia bimbing, dia lakukan apapun metodenya dia serahkan karena mereka punya kesempatan menjadi terserahkan. Ya, dia sangat penuh ulas kasih sesama makhluk bahkan hewan sekalipun. Contoh seperti Naragiri. Dia taklukkan dengan cinta kasihnya, teladannya. Dia berikan dharmanya. Bahkan pada para dewa yang pandangan salah, seperti Brahma Baka dan dewa-dewa lain. Nah, dia selalu mengembangkan ulasasi cinta kasih metanya kepada semua makhluk. Itu salah satunya yang bisa kita teladani juga sebagai hidup. Ketika kita mengalami suatu kegelisahan, ketika duka menerpa, yang memberikan jalan, memberikan dharma yang dia temukan. Nah, sekarang kita sendiri tergerak, apakah kita mau sesuai dengan dharma itu atau tidak? Kita sebenarnya sangat beruntung ya, terlahir sebagai manusia. Kita sangat beruntung tidak terlahir di alam rendah yang tidak bisa mendengarkan dharma, di alam dewa yang hanya bisa menikmati kesenangan duniawi. Kita terlahir di alam manusia. Kita sangat beruntung, kita bisa terlahir di negara, di tempat yang bisa masih mendengarkan ajaran Buddha, walaupun kita tidak bisa bertemu dengan Buddha lagi. Tapi kita masih bisa mendengarkan ajarannya. Kita masih bisa mendengarkan jalan kebenarannya. Ketika kita masih ada dilema, ada duka yang menerpa kita masih ada dharma yang masih bisa menjadi pegangan kita. Kita harus bersyukur. Kita masih diberikan tubuh jasmani yang sehat. Kita masih bisa diberikan pikiran ucapan yang bisa mengendalikan diri, bahkan kita masih bisa berkumpul di sini di kita masih bisa mendapat pada saya pegang momen ini, walaupun sekarang di masa-masa pandemi ini kita masih belum bisa berwihara, belum bisa bebas berkumpul dengan kawan-kawan, tapi kita masih diberikan fasilitas yang sangat luar biasa, ya, kita bisa bertemu waktu virtual, kita manfaatkan. Karena sangat jarang kita bisa mendengarkan dharma. Apalagi dharma sekian tahun, yang mendengarnya ini semakin lama semakin sedikit.
semakin sedikit yang mengerti. Nah, itu udah kita harus mensyukuri apa yang kita dapat sekarang ini. Ya. Nah, kenapa saya mengajak untuk mensyukuri? Ya, kita sedikit melihat ada sebuah video yang saya sedikit untuk kita cerna, ya. Boleh diputar dulu saudara Tania biar kita paham. One minute play. Saudara Tania. Nah, yang one minute tidak dikirim oleh tim kami, Pak. Oh ya, tidak dikirim ya? Iya. Oh baik, nanti satu nanti saya bagikan aja linknya setelah ini, nanti nggak mau juga ya, boleh ya. Baik, one minute file ini menceritakan seekor lalat yang hidupnya hanya waktu 1 menit. Bayangkan ya, ini 1 menit dia harus melakukan sekian banyak tugas yang harus dia lakukan, dan yang terakhir dia ada tugas terakhir yang dia tidak bisa lakukan nih. Waduh, gimana ini ya? Dia tugas terakhirnya itu kalau nggak salah harus lihat bintang di malam hari. Dan terakhirnya ada di terkenal, tapi di saat itu masih hutang purba, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tapi rupanya ada getah yang jatuh. Getah yang jatuh mengenai dia. Nah, terakhir sampai malam dia bisa melihat bintang di malam hari. Terakhir pada saat 1000 tahun lewat, ya, dia menjadi terkenal karena jadi song fosil, jadi tercapai. Nah, inti video ini sebenarnya intermezzo. 1 menit itu sangat berharga, apalagi kita sebagai manusia. Kita harus memanfaatkan waktu kita selagi kita masih bernafas. Syukuri kita masih bisa mencari kehidupan ya. Syukuri kita masih punya besok bisa melihat matahari. Syukuri hari ini kita masih bisa berbuat baik. Karena kita tidak akan tahu kapan kita akan berpindah alam ataupun kematian menjemput kita. Kita harus syukuri sebagai manusia. Karena seperti next slide tadi yang saya siapkan di slide PowerPoint tadi, bisa diputar dulu ke next slide tadi. Yang dama pada. Oke, Dhamma Pada 182 ya. Bisa dilihat ya semua adik-adik ya. Saya baca bahasa Indonesia saja. Sungguh sulit untuk dilahirkan sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran benar. Begitu pula sungguh sulit untuk munculnya seorang Buddha. Kita sungguh beruntung seperti saya bahas tadi. Kita sebagai manusia sungguh sulit terakhir. Seperti dikatakan dalam Buddha Gautama mengatakan kita terlahir sebagai manusia itu ibaratnya seperti kura-kura yang 100 tahun ketika dia mau muncul di tengah-tengah lautan, dia harus kepalanya tepat di lingkaran itu sangat susah. Sama juga seperti kita sangat sulit terlahir sebagai manusia di mana ada ajaran Buddha. Coba kita pikirkan, kalau kita terlahir di negara-negara peperangan seperti contohnya Palestina ataupun Israel, kita tidak akan pernah merasa aman, kita tidak akan pernah bisa menjumpai ajaran karma. Ketika kita menemukan duka seperti mereka, kita akan mudah putus asa, kita mudah akan terpuruk, ya kan? Nah, contoh kasus ya, saya mengambil seperti pengalaman saya sendiri. Ketika papa saya meninggal, kalau orang yang tidak mendengarkan dharma, tidak mengetahui dharma tentang anicca, orang itu akan benar-benar terpukul, orang itu akan benar-benar frustasi. Ah, papa saya meninggal, saya nggak ada artinya lagi lah, saya tidak boleh hidup lagi. Tapi pada saat itu saya tahu dharma, saya mengerti konsep-konsep anicca yang Buddha ajarkan. Itu segala sesuatu akan pergi. Sama seperti kisah Gotami ya, yang pernah Buddha katakan. Bahwasanya setiap makhluk juga akan meninggal. Buddha mengajarkan kepada kisah Gotami ketika itu anaknya meninggal. Ya, dia menganggap anak itu tidak meninggal. Dia mencari biji lada di rumah orang yang tidak pernah meninggal. Dia mengetahui bahwa setiap makhluk itu punya waktunya akan meninggal. Buddha mengajarkan kepada kisah Gotami secara tidak langsung. Dengan menyuruh dia mencari biji lada tadi. Supaya dia terserahkan. Bahwasanya bukan hanya dia saja yang mengalami kematian. Masih banyak makhluk yang mengalami kematian.
Dari situ saya sadar, saya tidak boleh terpuruk dengan kematian papa saya. Saya harus melakukan perimpangan jasa. Saya harus mendoakan orang tua saya. Itu yang harus saya lakukan, bukan terpuruk dengan tangisan ataupun dengan duka tadi. Saya harus menggunakan apa yang sudah diberikan oleh orang tua saya, badan jasmani saya, ucapan saya dengan benar, berbakti dengan benar. Ya, bagi saat ini saya sudah melakukan seperti dharma dana, memberikan dharma untuk adik-adik kalian juga mengerti semangat Buddha Gautama, teladan yang kita harus ikuti, teladan yang harus kita panuti. Buddha Gautama sudah memberikan kepada kita ke semua. Nah, sekarang kitalah sebagai siswanya, sebagai muridnya, jalan yang telah diberikan, apa yang harus kita lakukan? Mau ikutkah atau mau gimana? Buddha sudah memberikan jalannya. Sekarang tergantung kita sebagai siswanya, teman-teman. Nah, oke, next. Nah, baik. Mungkin ini yang sedikit yang bisa saya sampaikan tentang teladan hidup Buddha Gautama kepada kita. Ya, jika adik-adik ada yang ingin bertanya, ya bebas sih, ini mau sesuai dengan topik ataupun mau ada yang ragu di apa, mau sharing, mau sekedar bertanya yang kurang mengerti, boleh ditanyakan. Saya lebih suka berinteraktif ya, kalau bisa untuk sesi tanya jawab. Oke, silakan saudara tanya. Baik, adik-adik Mitiko semuanya, dari apa yang disampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Kebetulan ini topik yang sangat bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan kita, jadi kalau ada yang bingung, ragu, nah, tanya kepada pakarnya. Ada? Boleh, mau tanya, boleh kalau di luar topik ada yang mau tanya tentang apa, nggak masalah. Ada yang ragu, silakan. Saya bisa mencoba untuk menjawab. Atau nggak berani apa, Hansa, boleh di chat aja pun nggak masalah dari Zoom. Bisa raise hand atau bisa via chat. Dari moderator kira-kira ada yang mau bertanya mungkin sambil menunggu diketik. Kalau saya banyak sih pertanyaannya Roma, cuma mungkin yang ingin paling saya tanyakan ya, karena saya terlalu banyak keinginan, apalagi kemarin Shopee ada 66 Shopee mantul sale, semua gratis ongkir, diskon pula, terus limited edition pula. Jadi saya bingung nih, saya kalau beli barang terus, saya bisa jadi apa nanti? Kalau nggak menabung, saya gimana nanti? Bisa rumah. Jadi bagusnya kita nih, membeli itu semua, tapi memang gimana ya, itu kan barang-barang yang tidak berguna sih menurut saya. Cuma saya ingin aja gitu loh. Mohon penjelasannya dong, Roma. Baik, itu berarti secara tidak langsung kita menimbulkan kemelekatan ya. Wah, padahal ingin, tapi begitu beli, ngapain saya beli ya? Nah, itulah yang harus kita batasi. Ibaratnya, jangan, ini wajahnya gunanya untuk apa? Nah, contoh, ya nggak salah sih kita mau beli barang untuk keperluan yang memang benar-benar kita perlu. Tapi kita ingat, barang yang kita tidak perlu untuk apa? Kita mau habis bagus uang yang kita itu, kita danakan. Mungkin keperluan adik-adik Mexico atau mungkin ada keperluan tentang yang dana wihara pembangunan atau keperluan dana atau mungkin pangsen hal mudanya, itu lebih bagus daripada kita memberikan barang-barang yang kita tidak gunakan. Tapi mungkin rasanya kita gimana kendalikannya, Romo, mungkin ya kadang ya gimana kita kendalikan, kita bisa kendalikan dengan sila. Nah tadi mungkin kita simpelnya dengan apa sila tadi, Romo, kadang kalau apa sila pun kadang bolong-bolong ya, kita coba namanya sila. Namanya kita aturannya kan di situ tidak tertulis saya berjanji, kan saya hanya berjanji bertekad untuk melatih diri. Kita masih bertekad ya, kalau misalnya tiba-tiba kita nggak sengaja, misalnya kasihan nih kita lihat makan yang jam 12 kita udah kelewatan apa, ya udah hari ini nggak bisa, besok kita coba lagi. Kita timbul dulu bertekad dengan latih terus, jangan bosan-bosan. Hari ini nggak bisa, besoknya lagi kita latih ya, jangan putus dengan sila. Nah, dari sila tadi itu melatih kita pelan-pelan melepaskan keterikatan tadi. Nah, coba deh kalau saudara tanya, coba kita latih dengan sila tadi, kita batasi keinginan kita dulu. Nanti selama dengan latihan terus-terusan dan
tersebut, supaya keinginan melekat tadi juga akan pelan-pelan terkurangi. Ataupun bisa kita banyak melakukan pelepasan, contoh berdana, contoh kita bisa pangsen, kita bisa, nah itu kita melatih melepas, kita tidak terikat, kita tidak mau ini itu datang kepada kita, kita tidak mau ini lagi. Nah itu tadi, dengan melatih melepas pelekatan tadi. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan. Ada lagi kira-kira? Karena memang keinginan tidak ada habisnya. Dan itu memang harus dilatih. Benar, itu sangat tamak tadi ya. Ketamakan tadi itu sangat tidak habis-habisnya. Nah, tadi. Loba tadi ya, kita pikirkan. Oke, baik. Ada lagi ya, Kak? Ini ada dari Cindy via chat. Namun budaya, Pak, izin bertanya. Menurut tradisi Theravada, apakah seseorang boleh mempunyai impian menjadi sama-sama Buddha? Dan bagaimana cara menjadi sama-sama Buddha yang menonjol aspek kebijaksanaannya versi Theravada? Terima kasih. Oke, baik. Saya sedikit melatih dana, sila, siria, dan semua. Tapi di kehidupan selanjutnya kita juga harus bertekad. Makanya itu tidak mudah mengembangkan namanya dasa paramita. Jadi seorang Buddha. Jadi kita harus... Saya pernah mendengar satu ceramah dari mungkin Biku Bante ya penangkaran. Sekarang zaman saya sangat sulit menemukan seorang Buddha, tidak muncul seorang Buddha ataupun mencapai seorang arahat. Kenapa? Ya karena tadi tidak ada yang beradi tanah. Coba kalau misalnya kita berdana kepada Bante, semoga saya beradi tanah dengan kebajikan ini, saya juga ingin menjadi seorang siswa utama lah kalau tidak menjadi Buddha. Para siswa Buddha yang sekarang Amoggalana, Sariputra dan sebagainya itu punya adi tanah di kehidupan lampau. Nah, bukannya mereka sempurna sekali, tidak. Contoh seperti Bante Moggallana, ketika dia ingin parinibbana, dia harus dihadapi dulu oleh kematian dengan dibunuh oleh pencuri. Kenapa? Karena karma buruknya di masa lampau. Dia membunuh orang tuanya, dia berbohong kepada orang tuanya bahwa dia menghadapi pencuri dan sebagainya. Sehingga ketika dia harus parinibbana, dia harus menyelesaikan karma ini. Sama seperti Buddha, kenapa dia nggak harus menjadi Buddha? Kenapa dia harus 6 tahun mengalami siksa, ya mengalami petapan keras? Ya karena tadi dia harus melepas karma buruknya tadi. Kenapa dia pada saat pindah pergi oleh dewa? Nah, karena karma buruk yang harus di lunasi. Ya walaupun kita berada di tanah, bukan tentu kita tidak terlepas dari karma tadi. Kita masih punya bibit karma di kehidupan lampau yang harus dilunasi. Nah itu tadi ya. Jadi nggak salah. Kita kehidupan sekarang kita berada di tanah. Kita harus menjadi siswa. Buddha materi yang mendatang. Boleh, nggak masalah kata Bante. Adi tanah itu sah-sah saja. Sekarang tekadnya itu. Kita melatih dana, seringkah kita berdana. Kita latih sila, seringkah kita melatih sila. Seringkah kita menimbulkan semangat, seringkah kita menemukan tekad kita, kesabaran kita ada enggak kita kembangkan. Nah itu tadi, latihan-latihan dasar paramita tadi, adakah kita lakukan. Nah itu tadi, kalau kita berarti kita sertai itu. Ini jelas ya, kira-kira, atau mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Kesempatan untuk bertanya lagi mungkin Anda, adik-adik semua. Dari itu ada yang mungkin mau tambahkan lagi ada yang kurang jelas boleh. Kalau tidak ada yang bertanya mungkin saya ingin bertanya lagi ya Romo ya. Karena topiknya kan meneladani kehidupan Sang Buddha. Seperti yang kita tahu Sang Buddha sangat menjadi panutan. Kita sebagai agama Buddha, apalagi yang di Indonesia kan banyak, bukan hanya agama Buddha aja, kayak Kristen, Islam, dan lain sebagainya. Ketika kita tahu Buddha itu sangat bijaksana, sangat arif, sangat mendukung cita kasih, bagaimana cara kita untuk meyakinkan orang lain untuk mempelajari ajaran Buddha? Nah, baik. Ini saya tanya kembali, ini untuk agama lain atau untuk agama Buddha sendiri? Untuk agama Buddha sendiri. Oke, meyakinkan ke agama Buddha sendiri, ya. Salah satu contoh, ya, menurut saya pribadi, kenapa saya sangat yakin sekali tentang ajaran Buddha.
kenapa saya sampai sekarang. Dulu kalau saya kelas BL dulu, saya kecil itu belajar Kristen. Sampai ke jenjang SMP 2, saya masih Kristen. Ketika saya mendapatkan dilema ketika orang tua saya broken home, ya, saya pun sempat putus asa. Saya sempat tidak punya harapan untuk ya mau jadi baik juga nggak ada. Tapi ketika itu saya menemukan satu buku. Ya dulu masih Ekipasiko, ada terbitan komik-komik Bodhi, ya, komik-komik yang mencerahkan. Saya tertarik. Tidak ada di ajaran agama pun yang mengajarkan hal ini. Ketika itu Sang Buddha pernah berdebat Dharma dengan petapa-petapa murid yang sangat pandai. Ia berdebat dengan, dan akhirnya Buddha yang menang. Ketika itu murid itu ingin berguru dengan Buddha. Dia berkata, jangan dulu. Kembali dulu kepada gurumu. Ya. Ekipasiko dulu. Apa yang saya ajarkan ini benar enggak untuk dirimu? Apa yang saya ajarkan ini sudah pas atau enggak? Dan Buddha sendiri mengajarkan harus menghormati gurunya. Walaupun gurunya itu berpandangan salah. Tetap menghormati. Karena dia pun tidak ada seorang guru yang pernah memilih Anda. Itu satu yang saya sangat-sangat wow, luar biasa, yang tidak bisa diajarkan di agama lain. Kalau agama lain, maka saya tidak menjadikan agama apapun. Ya, kepercayaanku, kau percaya itu masuk surga. Kalau kau percaya itu apa? Ya kan? Tapi di Buddha sendiri, kita menggali sendiri. Ekipasiko. Apa yang diajarkan sudah benar belum? Apa yang dicurahkan sudah benar belum? Nah, dari situ saya juga mempelajari secara mendalam, ya, apa itu Buddha, saya sejarahnya, dari dia biografinya, dari dia keluarga, sangat luar biasa sekali. Yang saya dapatkan Dharma yang sangat luar biasa sekali. Sampai sekarang saya masih berteguh menjadi seorang agama Buddha. Karena di sini tidak ditemukan ajaran agama manapun. Datang dan buktikan, Ekipasiko. Nah, itu tadi. Jadi mungkin bisa menjadi adik-adik sebagai pedoman bahwasanya ajaran Buddha tidak muluk-muluk. Ajaran Buddha itu sangat luar biasa sekali. Bahkan abad esensi ini mengajarkan ajaran yang benar-benar sesuai dengan logika, sesuai dengan ilmu metafisika, itu adalah dalam Buddha. Abad esensi ini yang mengatakan demikian. Dari itu kita juga harus semangat dalam agama Buddha sendiri. Jangan jadi Buddha KTP saja. Saya taunya hanya ke Wihara, ke Buddha Bakti, itu pulang. Ya, jangan seperti itu. Kita harus semangat untuk mengembangkan ajaran Buddha. Kita menelapai. Nah, dari pengalaman saya belajar buku-buku agama, saya mempelajari biografi Buddha. Sangat luar biasa sekali ulas aslinya mengajarkan setiap siswanya. Dia tidak mengajarkan satu metode. Dia banyak sekali mengajarkan banyak-banyak sekali metode. Sehingga banyak siswanya yang terkerahkan. Seperti tadi. Seperti kita ini. Walaupun di zaman ini sangat susah untuk menjadi orang yang terkerahkan, tapi kita juga bisa menjadi orang yang benar-benar menjadi panutan. Walaupun masih jauh dari terkerah, tapi kita masih bisa mengembangkan pola pikir kita sendiri itu dari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Sele dosa, loba, dan moha melatih terus. Kita mengucap pagi hari, semoga semua makhluk berbahagia. Itu hal yang simpel. Perbuatan hal yang simpel itu juga sudah meneladani Sang Buddha sendiri. Berpikir bahwasanya metta karuna kita kepada semua makhluk. Ketika kita makan, kita juga merenungi. Semoga makanan ini bisa membuat tubuh kita sehat, bisa membuat tubuh kita melakukan hal-hal yang baik. Itu juga aspirasi yang luar biasa, tekad meneladani hidup Buddha. Iya. Nah, ketika kita berpikir, oh ada musibah dan sebagainya, kita membantu kawan kita. Itu juga satu hal yang pikiran yang luar biasa. Belah hasil. Itu juga meneladani Buddha. Jadi bukan hanya meneladani dengan kita berdana besar, ya, berdana luar biasa, bukan itu aja, tapi kalau kita menjaga pikiran, ucapan dan perbuatan kita dengan benar, itu juga meneladani dari Buddha sendiri, apa yang Buddha ajarkan sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kan? Ya? Terima kasih. Tapi ajaran Buddha sangat eksklusif, karena tidak berpromosi seperti agama lain, gitu ya, Rama, ya? Benar, sangat luar biasa sekali. Oke, baik. Ini ada yang bertanya lagi via chat, Romo. Ada dari Niko, yang bertanya, nama budaya Romo, saya mau nanya, apa itu dewa? Terus kenapa ada dewa yang macam-macam? Dan apa yang kita dapatkan ketika memohon kepada dewa. Terima kasih. Oke, baik. Dewa itu adalah suatu makhluk yang terlahir berkat karma baiknya. Kalau dalam filosofi Buddhis, ya. Dia dengan karma baiknya, dia terlahir, dia sering berdana, jaga sila, ya. Dia tanya, oh kamu akumulatif nih. Ketika dia dari alam manusia ini, oh karmanya harus menuju ke alam dewa yang terlahir di Tawatimsa, contohnya. Contoh seperti ibu dari
Pangeran Siddhartha sendiri, setelah Pangeran Siddhartha kemudian dia meninggal, dia terakhir di alam kita. Nah, itu tadi. Nah, karena karma baik yang dipupuk di kehidupan ini, sehingga dia terlahir dari dewa. Nah, untuk memohon kepada dewa, itu perlu tanda tanya. Sedangkan dewa mendapatkan karma baik, untuk apa kita harus memohon kepada para dewa sebenarnya? Ya, dalam Buddhis ya, kita tidak boleh mencampuri dengan konteks ajaran Konghucu dan sebagainya. Ya, nanti dari simbol perpecahan. Ini kita berbicara dengan Buddhis. Penentu kita memohon sudah karma kita sendiri. Ya, perlu saya tekankan. Penentu kita kehidupan, apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Kalau kita ingin berbuat baik, kita misalnya kita ingin menjadi sukses, contohnya, kita harus belajar, ya kan? Kita harus menanam karma baik kita, ya sekali dengan belajar tekun, dengan rajin tidak bermalas-malasan, ya kan? Itu akan menjadikan buah karma yang baik. Tapi kalau kita menanam karma jelek, buruk, ya kita malas-malasan, melanggar sila dan tidak mau tahu dengan dharma ataupun tidak mau mendengarkan dharma, ya kita dapatkan itu ya karma jelek kita sendiri. Walaupun tidak instan, kerja karma itu tidak instan ya, tidak berbuah, kita menanam hal ini berbuah hal ini, tidak. Ya, bahkan bisa berbuah di kehidupan mendatang. Nah, mungkin ya, contoh, di kehidupan mendatang itu ada seekor anjing ya, contohnya. Dia terlahir di keluarga kaya. Nah, bisa kita berpikir, dia dirawat dengan kasih sayang. Mungkin di kehidupan kelampaunya seekor anjing ini berdana bagus, tapi silanya tidak bagus. Sehingga bisa terlahir di alam rendah. Tapi di keluarga yang kaya raya. Nah, itu tadi. Jadi memohon pada dewa, itu kalau kita sudah paisin dan agama yang dari nenek moyang kita, ya kita tidak salah kita ikuti. Tapi kita sekedar menghormati. Bukan meminta ini, itu dengan tidak usaha. Ya, kita berdoa tidak salah. Kita berdoa kepada Sipong, kepada Sipong, kita tidak salah. Tapi ingat, apa yang kita doakan itu hanya demi kebaikan kita. Bukan untuk mengharapkan hal-hal yang sorry, saya bisa pandai, bisa sukses contohnya, ya kan? Tapi kalau kita tidak belajar, kita tidak berusaha, itu nihil, ya. Si kosmos nggak bakalan kasih kamu harapannya kalau misalnya kita tidak berusaha. Jadi saya tekankan kembali, apa yang kita perbuat itu yang kita tuai, ya. Kita mau sukses mau berapa, kita bermohon kesehatan bagus, ya kita jaga pola makan kita, pola tidur kita. Bukan dengan mengharap kesehatan kita bagus dengan demikian. Tapi kalau kita tidak menjaga pola makan, pola hidup, itu nihil. Ya, tadi. Oke, mungkin itu singkat saja. Ada lagi kira-kira? Atau ada yang kurang mengerti? Kalau tidak ada, baik. Mungkin kita akhiri saja dalam kelas pada siang hari ini, Romo. Terima kasih, Romo Heri Gunawan, atas sharing dhamma pada hari ini. Semoga lain kali bisa sharing dhamma lagi untuk dhamma adik-adik dan saya dan teman-teman semuanya juga. Terima kasih ya Romo ya. Oke, sedikit tanya ya, saya sedikit sampaikan sedikit motivasi juga untuk adik-adik asingku. Adik-adik dimanapun berada, di kalangan apapun, tetap semangat. Walaupun apapun yang menimpa hidup kita, itu pasti ada jalan keluarnya. Ya, apapun duka yang mengalami, ingat, teladan Buddha pun pernah memimpin kita. Dharma yang Buddha ajarkan itu sangat luar biasa. Jadi jangan putus asa, tetap kembangkan semangat wirya kita. Ya, jadi tetap semangat dalam menempuh hidup apapun yang terjadi. Karena pun Romo sendiri pun, saya sendiri pun pernah melalui itu. Ya, saya juga pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi begitu saya menerima berpegang teguh dengan teladan Buddha, itu menjadi motivasi saya sampai sekarang ini. Jadi adik-adik, saya harap, ya Romo juga berharap, adik-adik tetap semangat, tetap bercita-cita tinggi itu tidak masalah, tentang usaha dengan yang benar, pasti akan tercapai. Ya, tetap berjaya dan ingat selalu berbuat baik. Jangan lupakan itu, karena kita sangat sulit untuk jadi manusia. Jadi kita harus benar-benar manfaatkan waktu kita sebagai manusia, sebagai terakhir sebagai manusia, kita benar-benar harus bisa menjaga momen saat ini dengan selalu berbuat baik, jangan berbuat jahat, sisihkan hati dan pikiran. Itulah inti dari ajaran Buddha yang pernah kita disampaikan oleh Buddha sendiri. Ya. Baik, terima kasih Romo Heri Gunawan.
atas dampak kelas yang sangat bagus sekali pada hari ini, mulai dari video, dari penyampaian, dan mungkin saya akan rangkum sedikit biar adik-adik mungkin bisa lebih lengkap ya ajaran hari ini. Yang pertama ada Buddha. Buddha itu yang tercerahkan dan yang sadar. Jadi apapun mungkin yang adik-adik lakukan, mendengarkan, lakukanlah secara sadar. Karena atau apapun lah, memasak, belajar. Karena ketika kita melakukan secara sadar, kesalahan itu akan kecil. Jadi mungkin kita tidak melakukan kesalahan kalau kita lebih mawas diri, sadar. Jadi dari satu aja yang Buddha ajarkan, Buddha yang sadar, secara sadar kita melakukan apapun, itu akan meminimalisir kesalahan yang akan kita perbuat. Gitu. Oke, baik. Mungkin sampai waktu pas ya, jam 2.20 mungkin kita akhiri saja. Romo Heri Gunawan, terima kasih dan nama Buddha ya. Nama Buddha ya.